Halo Emilia Lover, siang ini saya sedang berada di event Indonesia Modification Expo 2019 yang berada di Gedung Balai Kartini, Jakarta. Dalam rangkaian kunjungan saya ke event modifikasi ini, saya menjumpai mobil yang menggunakan bahan Embitek, salah satunya adalah di sebelah kanan saya, yaitu Honda Odyssey yang berasal dari Salatiga. Mobil ini menggunakan bahan Embitek Camaro, dan ada satu lagi di belakang saya, Toyota Camry berwarna ungu tersebut menggunakan bahan premium Carrera di dalam interiornya. Penasaran seperti apa modifikasinya? Ikuti saya. Oke guys, untuk modifikasi mobilnya Om Joshua dari Surabaya ini, kita lihat adalah di sektor eksterior sudah mengalami over fender di bagian depan belakang, bumper custom, velg dengan kelebaran yang cukup maksimal sehingga membuat tampilannya membumi berkat hadirnya sistem suspensi udara. Kita lihat juga tuh di velg depannya menggunakan rem berukuran besar, keluaran Brembo. Untuk catnya bisa dilihat sudah di repaint dengan warna purple. Masuk ke interior. Oke, kita lihat sekarang di sektor interior, Om Joshua sudah memodifikasi menggunakan bahan Embitek Premium Carrera. Untuk konsepnya sendiri bergaya elegan. Nah, kalian sudah lihat modifikasi Camry-nya Om Joshua. Kita lihat yuk modifikasi dari Honda Odyssey yang satu ini. Berikut adalah modifikasi Honda Odyssey milik Om Sani. Terlihat dari luar tampilannya masih seperti originalnya, cuman Om Sani menggunakan body kit. Body kitnya custom, bumpernya seperti bumper, side skirt. Sampai bumper belakangnya juga sudah di custom. Nah, untuk kaki-kaki, suspensi udara juga. Dia juga menambahkan custom chamber negatif sehingga saat udaranya itu habis di kompresor, roda belakang bisa tidur dengan sempurna. Velgnya menggunakan Leonhard berukuran 19 inci dengan lebar belakang 12,5, depan 10,5. Oke guys, untuk interior sudah menggunakan bahan Embitek Camaro, full lapis bahan Embitek Camaro, terdiri dari jok, dual trim, karpet dasar, plafon, dan pilar-pilar atap. Dan juga ada dimix dengan custom water printing di beberapa bagian panel interiornya. Demikian reportase saya di ajang IMX 2019, dan menariknya ada dua mobil yang kita liput kali ini juga adalah juara Embitek Awards di tahun 2019. Jangan lupa berikan jempol, like, dan subscribe channel Embitek TV. Sampai jumpa di lain waktu.
dengan tema dan konsep modifikasi yang berbeda.